Horas, guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat judul, kita mah anaknya ngikutin judul aja ya, anaknya ya. Jadi apa yang judul katakan akan kita lakukan begitu. Jadi di video kali ini, saya diperintahkan oleh judul untuk membahas sebuah ice cream lokal yang kalian pasti tahu mereknya itu, yaitu adalah sebuah ini adalah Nature E Advanced Anti-Aging Eye Cream. Iya bener, Nature E, bener, yang kita kenal sebagai kapsulnya gitu, kapsul vitamin E-nya. Dan sekarang ada vitamin E-nya, ya gak sekarang sih, udah lama ini ya. Iya, hari ini saya terlihat seperti setan ya. Itu pakai baju megar, pakai baju Bali ya. By the way, kalau misalnya kalian salah fokus dengan apa nih, bekas-bekas jerawat, I'm sorry ya, kemarin muka aku habis kena azab ya. Gara-gara, pokoknya gini, semenjak pandemi kan kita sering pakai masker kan ya. Keluar, mau masuk restoran pakai masker, masuk mau pakai masker, kerja pakai masker, kemanapun pakai masker ya. Kalian ngerasa gak sih semenjak kalian pakai masker tiap hari itu jerawat jadi gampang muncul gitu loh ya gak sih? Ya itulah yang saya alami kemarin ya, jadi tidak usah dibahas azabnya. Muka saya sudah penuh dengan dosa tapi sudah mulai hilang ya, puji Tuhan ya. Bukan cuma kalian guys, saya juga sangat kesal ya, jerawat itu suka datang saat, apa sih namanya, kita diperintahkan selalu pakai masker, tapi di sisi lain kita menghadapi ujian seperti ini gitu, ujian berat dalam hidup kita gitu loh. Kita, jerawat nggak satu, nggak dua, malah kadang ya bisa lebih dari tiga, itu sangat menyebalkan sekali ya. Jadi ya pokoknya aku nggak sendiri, kalian juga nggak sendiri, aku juga mengalami hal seperti itu. Kesel ya, bener ya, jerawat tuh nggak diundang, datang tadi undang, pulang tadi antar, kayak jelangkung jadinya. Hari ini backgroundnya bersama ikan-ikanku tercinta ya, mau ngajak kucing tapi kucing tidak boleh masuk rumah, sayangnya ya udah itu aja pokoknya. Kembali ke pembahasan awal ya, pembahasan inti dari video ini gitu loh. Ya, Nature E udah lama sih mengeluarkan eye cream, aku nggak tahu udah berapa lama ya, aku baru coba sekitar bulan apa ya? Awal bulan Februari kalau nggak salah, jadi udah sebulan belum sih, ya udah sebulan kira-kira. Jadi aku akan bahas dari packaging ya, packagingnya menggunakan apa sih nama packaging ini, tube gitulah pokoknya. Warnanya merah semua, cakep banget. Ini aku punya dusnya, masih aku simpan ya, karena aku apa sih namanya, ya udah nggak tahu tujuannya apa, gue simpan aja gitu ya. Aku akan bacain faedah dari eye cream Nature E ini ya. Yang pertama itu adalah melindungi kulit dari photo aging. Aku nggak tahu maksudnya. Kalau misalnya kalian ada yang tahu, komen di bawah. Berbagi ilmu ya, itu indah. Yang kedua, menyamarkan kerutan dan garis halus pada kulit. Yang ketiga, menjaga kekenyalan kulit. Yang keempat, menjaga kulit halus. Dan kelima, menjaga kelembapan kulit. Cepet banget aku dulu ngomongnya. Ya pokoknya gitu. Jadi Nature E ini mengandung, kita akan baca ingredients dulu ya. Jadi Nature E ini tuh mengandung astaxanthin. Apa itu? Gua enggak tahu cara baca gimana ya. Intinya itu adalah ganggang merah, guys. Jadi si astaxanthin ini atau si ganggang merah ini dipercaya bagus banget untuk anti aging, guys ya. Bahkan katanya 1000 kali lebih baik dari vitamin C. Gagah banget si ganggang merah ini ya. Nah, makanya si Nature E Eye Cream Nature E Advanced Eye Cream ini memakai itu mungkin ya. Ya emang klaim untuk anti aging gitu ya. Dan tentunya dia tetap mengandung vitamin E karena emang tema utama Nature E adalah vitamin E ya, sebagai antioksidan dan juga untuk melembapkan kulit begitu. Nah, Nature E ini kemasan tube itu kayak gini. Sorry enggak kalau enggak kelihatan, nanti aku akan perjelas lagi. Warnanya merah, isinya 10 mili. Lumayan dikit sih ya. Cuma kan ya namanya eye cream tuh emang rata-rata packaging-nya segitu ya. Apa sih namanya? Ukurannya segitu, nggak ada yang sampai 30 mili, 40 mili atau mungkin ada ya, aku nggak tahu, tapi rata-rata eye cream tuh segitu karena memang eye cream tuh dipakai tuh emang sedikit-sedikit doang, guys. Begitu kira-kira lah. Jadi coba kita lihat dari teksturnya ya. Nah, tutupnya tuh ulir begini noh ya. Diputar gitu, ada aplikator ya, tapi aplikator tuh kayak aplikator biasa. Jadi nggak ada yang apa, nothing special gitu intinya. Bukan pakai aplikator yang memberikan sensasi dingin atau apa gitu, jadi bisa aja. Tapi kalau misalnya ini pakai aplikator yang memberikan sensasi dingin, makin gagah nih produk ya. Dan ya pokoknya kayak gitu. Dan as you can see guys, nah aku keluarin dikit cairannya gel warna agak warna, nggak bisa masuk lagi.
kuning-kuning, eh kuning krem butek gitu. Oh ya, kelihatan gak warnanya, gak kelihatan tabok nih. Galak, galak. Ya aku juga mau, aku mau langsung pakai aja, kebetulan ini udah malam, udah saatnya aku pakai skincare ya. Aku udah cuci muka juga tadi. Langsung di cara pakainya yang langsung ditotolnya jadi ke bawah mata gitu ya. Ya, dikit-dikit aja, gak usah banyak-banyak karena kita pakai eye cream bukan pakai moisturizer ya. Tuh, gitu aja. Aku juga biasanya pakai di atas mata gitu. Jangan lupa di mata kiri juga. Jadi gak usah banyak-banyak banget. Nah, terus diratain ya di blend, apa namanya itu lah. Nah, di blendnya itu kalau misalnya kalian pakai eye cream, ditekan-tekan aja, jangan di, atau gak dipijat dikit gitu. Nah, jangan ditarik-tarik. Kalau misalnya kalian tarik-tarik, malah akan narik kantung mata kalian, dan itu malah makin bikin, malah bikin kerutan gitu ya, malah bikin kantung mata kalian berkerut, bukan jadi kencang malah jadi berkerut, sia-sia aja gitu ya jadinya. Jadi tekan-tekan aja, di tap-tap gitu. Ini kayak juga kayak masih kebanyakan ya, lalunya banjir buat pecek buat mata gue, udah kayak habis nangis ya. Nah jadi seperti itu, di tap-tap aja gitu, nggak usah kencang-kencang, yang penting dia merata masuk dalam mata kalian, mata-mata kalian masuk ke dalam kulit. Ya pokoknya masuk ke area mata kalian gitu, pelan-pelan aja gitu. Nah, udah deh. Kalian bisa pakai ini di pagi hari dan juga di malam hari ya. Aku, karena ini malam hari, aku pakai malam hari gitu. Aku pakai sebelum tidur, jadi tinggal bawa tidur deh gitu. Nah, kan gampang banget cara pakainya ya. Dan kalau misalnya kalian apa ya istilahnya ya? Pokoknya nih ya, aku kasih tahu ya, sebenarnya produk itu tuh nggak ada yang nggak bekerja secara maksimal di kulit kalian ya. Mungkin karena cara pakainya aja yang salah ya. Ya pokoknya gitulah, cara pakai, kalau misalnya kalian pakai eye cream, seperti aku bilang tadi, pelan-pelan aja di tap-tap, nggak usah ditarik-tarik kelopak mata. Kulit apa sih namanya, area mata kalian tuh jangan tarik-tarik, nanti malah jadi kendor. Ya secara logika emang kan, kalau misalnya kalian tarik-tarik ya malah jadi kendor, malah jadi berkerut gitu. Jadi makanya pelan-pelan aja, pakai hati, pakai otak mikir gitu. Wah, masih galak. Dan ini wanginya nggak ngerti lagi, ini wanginya enak banget. Aku nggak tahu sih ini wangi apa. Tapi kalau misalnya ini wangi ganggang merah, aku mau mandi di laut yang banyak ganggang merahnya. Jangan deh, aku talasofobia. Kan gue merinding gara-gara ngomongin laut ih. Jadi kita langsung ke kesimpulan ulasan aku ya. Jadi Nature Eye Advanced Eye Cream ini bekerja sih di aku ya. Maksudnya works on me gitu. Tapi emang dia tuh nggak yang dalam waktu dekat langsung kelihatan hasilnya gitu. Dia pelan-pelan itu. Pelan-pelan damai sejahtera gitu, adem ayem gitu. Tapi tetap bekerja begitu, paham nggak? Jadi ya sabar, lu kok mau cepet ya slow tip aja, bawah mata lu kencangkan langsung. Pokoknya harus sabar gitu nih, tapi tetap kelihatan hasilnya gitu. Emang gak dalam waktu dekat, tapi bekerja gitu, sabar intinya. Aku makanya udah dari awal Februari, udah sebulan lebih ya kayaknya ya. Dan wow, aku bilang kayak gitu, wow ya. Apa tuh namanya, garis-garis kerutan-kerutan di bawah mataku emang gak sepenuhnya hilang, belum sepenuhnya hilang, tapi udah signifikan berkurang gitu loh. Aku juga kaget, bukan gara-gara gue udah tuwir ya, tapi kan gini loh, aku anaknya tuh suka banget ketawa ya, aku sering banget diajak bercanda dan gue tuh anaknya gampang banget ketawa gitu. Dan kalau misalnya aku ketawa mengkerut, paham gak sih, jadi kayak sipit mata gue, jadi agak ketarik gitu, paham gak? Nah itu yang bikin kerutan itu, karena sering ketawa begitu. Banyak yang bilang katanya banyak ketawa, banyak senyum tuh awet muda, tapi mas saya malah tua gara-gara ketawa ya, gara-gara tertawa jadi saya malah jadi tuwir gitu. Dan ini menyelamatkan hidup saya gitu. Nanti aku akan cara gambar before afternya ya di sini, tapi kalau misalnya saya malas, kalian tinggal lihat di thumbnail aja ya. Semoga aja saya tidak malas ya naruh fotonya. Ya emang tidak terlalu berubah, maksudnya nggak terlalu menghilangkan banget ya. Emang dia kan diklaimnya juga cuma buat memudarkan ya, apa, menyamarkan, bukan menghilangkan total gitu. Tapi emang benar-benar memudar gitu, maksudnya benar-benar berkurang gitu loh, dari yang kerutan sampai kelihatan banget kayak orang tuwir gue. Sekarang cuma kayak sekedar garis halus gitu, paham gak? Jadi kayak agak, ya buset dah, mohon maaf kalau misalkan ada suara ibu-ibu ketawa ya, tetangga gue itu ya. Jadi emang kelihatan hasilnya gitu, paham gak? Ya itulah pokoknya, aku suka banget sama dia. Nah segini dulu pembahasan aku tentang si eye cream lokal yang ajaib ini ya.
Oke, pesanku pada kalian semua ya, tetap jaga kesehatan, gak bosan-bosan aku harus tahu ya, tetap jaga kesehatan, terapkan 3M, protokol kesehatan itu penting ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak itu penting banget untuk mematai erat untuk memutus mantara virus virus gua ngomongnya, virus COVID-19 ini ya. Semoga cepat berakhir dari dunia ini dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala ya. Dan untuk cucu-cucuku yang sudah divaksin, jangan berbangga diri, jangan berbesar diri ya, tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Jangan mentang-mentang dari vaksin bebas keluyuran kemana-mana gitu ya. Pokoknya kalian jangan berbangga diri, kalian tetap harus menjaga kesehatan gitu intinya ya. Oke, cucu-cucuku, terima kasih sudah menonton video aku sampai habis ya. Aku sayang banget sama kalian semua. Cie. Oke, thanks for watching. See you next video and bye-bye.